Cas. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Mang Aceng di channel barunya, yaitu Mang Aceng Dog Seller ya. Hari ini ternak yang akan saya jual, nah, ini dari jenis dia terpit kampung ya. Jadi silangan bapak terpit induknya kampung. Ini berjenis kelamin betina ya atau induk. Ternak ini berumur sekitar 1 tahunan ya. Ternak ini sudah dilatih buru, kemudian sudah mau menggigit babi, kemudian dia juga agresif. Nah, dia belum pernah beranak ya karena nggak dikawinkan. Dia sudah mens atau lup sekali, cuman kita nggak kawinkan ya ternaknya. Jadi dia nampak ya karena memang masih perawan ya. Jadi dia susunya tidak turun ya. Harusnya dia sudah beranak sekali, cuman kita nggak kawinkan. Ini postur tubuh dia mirip jantan ya, dia bagus sekali, ekor lurus, bagus, kaki-kaki bagus, warna cerah, dia bilang koreng ya. Dia agresif juga. Kemudian untuk ciri-ciri fisik yang lain, dia di pusa-pusanya ya. Pusa lehernya dia polos ya, sebelah kiri polos, kemudian sebelah kanan juga polos, kemudian pusar dagu dia polos ya, pusar dagunya. Kemudian untuk gigit taring, nah, dia komplit ya, utuh. Kemudian dia lidahnya polos juga ya, lidah polos. Kemudian kuku putih ya, kuku putih semua ya. Nah, ini ekornya bagus ya, ujung ekornya dia lancip. Ini postur tubuhnya tinggi ke depan ya. Biasanya dia mantap ya kalau tinggi ke depan seperti ini. Agresif juga. Nah, tadi saya tuh liatin ke anak babi hanya untuk mengetes keagresifannya saja. Karena memang dia di hutan juga sudah menggigit ya. Udah mau gigit babi. Cuman tadi saya cuman tes aja. Dia mau nggak sama babi yang di kandang, tapi dia marah. Ini marahnya nyampe sekarang meskipun babinya udah masuk ke kandang. Nah, udah disembunyikan dia tetap marah ya. Pokoknya bagi kawan-kawan yang berminat dengan ternak ini silahkan langsung menghubungi nomor saya. Ini ternak ada di kandang Mang Aceng ya. Ini ternak asli punya Mang Aceng ya, bukan ternak orang lain ya. Nah, karena biasanya kalau saya menjual ternak orang lain, saya akan bilang bahwa ternaknya itu punya orang lain. Kalau ini asli ternak punya saya, ada di kandang saya. Silakan yang berminat langsung menghubungi ke nomor Mang Aceng. Kemudian untuk ukuran ternak ini kita akan buktikan ya. Ini untuk ukuran dia 50 ya, tingginya 50 ya. Sebenarnya dia masuk ukuran 7. Nah, cuman kita bilang 6,5 full aja ya. Nah, ini dia tingginya selutut ya. Nah, 7 juga masuk. Cuman ya kita bilangnya 6,5 aja ya. Ini kalau untuk ukuran induk silangan ini udah termasuk cukup lah.
tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar. Aish, dia cantik sekali ya, meskipun telinganya tidak berdiri. Pokoknya tidak akan malu kalau megang ternak ini untuk dibawa berburu ya. Insya Allah ternaknya bakal kepake. Silakan sekali lagi bagi kawan-kawan yang berminat dengan ternak ini, silakan langsung menghubungi nomor saya. Kemudian untuk harga, harga dari ternak ini kita lepas di 3 juta ya. Untuk harga ternak ini kita lepas di 3 juta. Sekali lagi harganya kita lepas di 3 juta. Itu masih nego ya. Kita masih nego ya. Silakan nego langsung ke nomor saya. Mau telepon, mau WA silakan. Kemudian untuk alamat, kami beralamat di Tasikmalaya, Jawa Barat ya. Kami beralamat di Tasikmalaya, Jawa Barat. Kami melayani pengiriman ke daerah Sumatera Barat atau daerah lain seperti Bengkulu, pesisir, Pekanbaru kita layani. Cuman untuk daerah-daerah lain atau pulau-pulau yang lain, kita masih belum bisa pengiriman ya. Karena travelnya belum ada yang nyampe ke pulau yang lain. Jadi travel yang bisa hanya daerah Sumatera Barat dan Sumatera seperti Bengkulu, pesisir, Pekanbaru, Riau masih bisa ya. Sekali lagi ternak ini saya jual di harga 3 juta. Nah, mau nego harga silakan langsung ke nomor saya. Induk ternak ini hasil dari pengembang biakan dari kandang kita ya. Jadi saya yang mengawinkan induk bapaknya dulu. Jadi ini benar-benar dipilih dari induk bapaan yang saya pilih lah istilahnya. Jadi mudah-mudahan ini tidak mengecewakan nantinya. Sekian, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.